Okey, supaya kita tak ada masalah untuk kita bincangkan lah, ya. Okey, dan juga kalau ada masalah tak untuk berkaitan dengan masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi? Ada masalah tak? Cikgu rasa benda ni asas, ya. Bab 1 tingkatan 4 ekonomi. Ada masalah ke? Okey, so Yasmin kata tak ada. Okey, bagus. Airil Adlan dengan Airil dengan Afiq macam mana? Rasanya tak ada masalah kan berkaitan masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi, tak ada masalah, eh? Okey, bagus. Jadi kita boleh proceed dengan soalan lain. Okey, kalau ada masalah just bagi tahu. Okey, kemudian soalan yang C ni juga berkaitan dengan okey, keluk penawaran dan jelaskan hukum penawaran. Ini dah masuk kepada bab yang kedua. Okey, bab kedua ekonomi tingkatan 4, iaitu tentang keluk penawaran dan juga hukum penawaran. So yang ini tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, kalau keluk penawaran, kita tahu bahawa keluk penawaran di antara okey, harga dan juga kuantiti yang ditawarkan. So daripada situ kamu boleh lakarkan mengikut apa yang diberi ini. Kemudian jelaskan hukum penawaran. Jelaskan hukum penawaran. Okey, make sure pastikan yang pertama sekali mesti ada dia punya definisi hukum penawaran tu. Apa yang dimaksudkan dengan hukum penawaran? Kemudian juga kamu huraikan daripada hukum penawaran itu, dan yang ketiga serta keempat itu untuk cukup kali memarkah, eh. 3 ke 4, okey, kemudian 3 ke 4 tu kamu buat huraian berdasarkan contoh yang diberi ini, rangsangan itu. Itu penting. Okey, kemudian yang kelima barulah kamu kesimpulan dia. Okey, kesimpulan dia. So dapat 5 markah. So mudah je sebenarnya. Mudah sebenarnya. Jadi ekonomi sebenarnya adalah bagi cikgu adalah satu set soalan di peringkat SPM yang sebenarnya tak susah pun. Tak susah untuk skor, tapi ramai juga yang kata ianya sukar. Jadi mungkin kerana kurang memahami konsep. So penting konsep dia. Okey. Baik. Kemudian berkaitan yang ini. Okey, yang ini kita tahu adalah okey, hitung tentang nilai bekali keanjalan harga permintaan. Maknanya dia minta untuk keanjalan. So keanjalan juga sebenarnya okey, tidak ada masalah pun sebenarnya sepatutnya. So dengan 5 markah ni, kamu tunjukkan pengiraan dia, kemudian kamu berikan nilai dia, kemudian kamu berikan tafsiran tentang okey, bekali keanjalan itu menunjukkan apa. Adakah dia anjal atau tak anjal? Kalau anjal, apa yang sepatutnya dia patut buat? Kalau tak anjal, apa yang sepatutnya dia buat? So itu dapat 5 markah, senang je. Ya. Okey. Baik, kemudian soalan yang kedua iaitu faktor pemilihan pekerjaan. Kalau faktor pemilihan pekerjaan, ini dah masuk kepada bab yang ketiga tingkatan 4. So dan okey, pada pendapat anda kerjaya manakah menjadi pilihan Aminah dan mengapa? So mana-mana saja yang dipilih, okey tak ada masalah. Sebenarnya dalam sejarah ke kan ataupun dalam ekonomi, kalau mana-mana pilihan ini, kalau pada pendapat kamu, kamu boleh pilih mana-mana pun. Okey, tapi dengan syarat mesti berikan sebab. Mengapa itu mesti beri dengan alasan yang kukuh. Okey, mesti beri dengan alasan yang kukuh. Kalau tidak, dia hanya semata-mata jawapannya itu sahaja. Hai. Okey. Alamak. Dia kalau dimulakan dengan hi handsome ni yang payah. Okey, hai. Assalamualaikum. Okey. Okey saya. Okey, baik. Okey. Budak ramai ya? Budak ramai. Ada tu. Yasmin lagi. Assalamualaikum Aunty. Yasmin. Nak apa lagi Yasmin? Tak ada. Okay. Dia pesan. Yasmin Ali pesan ya. Semoga Aunty ada je dekat bengkel nanti. Nanti kata dia sangat mahal. Dia sangat mahal ya untuk datang. Okey, baik. Alright. So, okey, selamat datang Faiz Nazran. Okey, Faiz Nazran,
Okay, terima kasih untuk join juga. Okay, kita sedang membincangkan salah satu contoh soalan-soalan, okay, soalan-soalan daripada trial SPM, okay, tahun-tahun lepas. So ini salah satu daripadanya. Jadi kita tengah lihat, okay, berkaitan dengan okay soalan 2A, iaitu berkaitan dengan faktor pemilihan pekerjaan. Sorry lambat cikgu, tadi baru bangun tidur. Bagus. Ah, Faiz Nazan. Okay. Ah, sekejap ya. Ah, okay, okay. Okay, Faiz Nazan, it's okay. Sebenarnya ini mengingatkan cikgu pada cikgu sendiri dulu. Semana kalau cikgu dulu, kalau katakan apabila balik sekolah memang tidur dulu. Okay, apa-apa pun balik sekolah tidur dulu sebab otak penat. Ya, belajar daripada pagi sampai ke tengah hari, kemudian selepas makan dan semua tidur. Okay, lepas tidur tu bangun segar dan segar itu barulah boleh boleh untuk memulakan pembelajaran semula. Jadi it's okay Faiz, cikgu faham tu. Okay, baik. So ini berikan okay mengapa, dan kita boleh teruskan kepada yang B. Okay, yang ini tentang berkaitan dengan komponen dalam pendapatan individu, iaitu pendapatan boleh guna. Okay, okay, equal to tabungan campur dengan X. Okay, kalau kita lihat tabungan campur dengan X. So apakah X? Ini cikgu rasa okay, semua orang dah tahu kot. Okay, ada sesiapa yang tak tahu? Ada sesiapa yang ada masalah tentang okay, tabungan campur X? Pendapatan boleh guna ni, ada masalah tak? Ada masalah? Tak ada masalah eh? Ke ada? Ke tak tahu? Lupa? Okay, go. Okay. Lupa. Okay, Yasmin Ali mungkin boleh apa jawab dalam direct message. Apakah X itu? Siapa-siapa yang boleh jawab? Apakah X itu? Mungkin nak teka kot. Cikgu saya nak teka. Lupa juga. Okay. So, yang lain. Faiz dan juga Airin. Kamu tahu ke? X itu apa? X itu apa? Ke tak ingat juga? Okay. Okay, so tak juga. Okay, baik. Kesimpulan dia, okay, beginilah. Okay, begini. Sebenarnya senang je tentang yang ini ya. Okay, kamu bayangkan sebenarnya diri kamu, okay, dia pendapatan boleh guna begini. Ramai orang tak jelas tentang benda ni. Tapi bila dah dapat gambaran, okay, okay, baru dia kata, oh ini je ke? Okay. Baik, pendapatan boleh guna sebenarnya adalah okey, kita bagaimana dia jadi pendapatan boleh guna apabila kita tahu bahawa okey, iaitu apabila pendapatan individu. Okey, iaitu pendapatan individu individu okey, kita kata individu tolakkan dengan apa? Okey, tolakkan dengan apa? Siapa ingat? Pendapatan individu tolak apa? Untuk dapatkan pendapatan boleh guna. Cepat, cepat. Boleh teka, boleh teka. Salah tak ada masalah. Salah tu normal. Salah tu normal. Jangan takut dengan salah. Cikgu dengan cikgu jangan risau. Salah tu normal. Okey. Allahu. Okey. Ya, betul Afiq. Bagus. Iaitu pendapatan individu tolakkan dengan potongan wajib. Yes. Okey, potongan wajib. Dan kita tahu bahawa potongan wajib ini okey, terdiri daripada, kita tahu kan potongan wajib ini terdiri daripada apa? Terdiri daripada antaranya seperti iaitu KWSP. Okey, kemudian juga kita tahu satu lagi iaitu EPF. EPF pula sok-so. Okey, sok-so. Okey, ataupun perkeso lah perkeso. Kadang-kadang dipanggil sok-so, kadang-kadang dipanggil perkeso. Okey, perkeso. Okey, perkeso. Kemudian juga yang ketiga iaitu apa lagi? KWSP, perkeso, apa lagi? Apa lagi? Dua lagi. Potongan wajib. Cepat, cepat, cepat. Tak apa, teka pun tak apa. Teka pun tak apa. Okey, pendapatan individu ialah potongan wajib. Potongan wajib tu apa? Ada KWSP, ada perkeso. Lagi apa lagi? Ariel. Apa lagi? Faiz. Cuba ingat, cuba ingat, cuba ingat. Okey, iaitu seterusnya ialah cukai. Okey, cukai pendapatan kan?
Dan satu lagi apa? Satu lagi ialah, siapa tahu? Satu lagi adalah apa? Satu lagi adalah zakat. Yes, betul. Okey, bagus. Macam itulah. Baik. So, satu lagi ialah zakat. Ini potongan cukai. Okey, ini katakan kita kata bukan potongan cukai. Ini adalah okey, kita kata sebagai okey untuk mendapatkan pendapatan boleh guna. Dia sebenarnya okey, kalau kita lihat okey, di sini apabila kita lihat di sini sebenarnya iaitu di sini adalah sebenarnya berkaitan dengan apabila kamu dapat gaji. Kamu just imagine bila kamu dapat gaji, katakan macam cikgu cakap dulu bila kamu dapat gaji okey, katakan 4000. Gaji 4000. Kamu rasa kamu akan dapat 4000 bersih ke? Tak. Kamu tak akan dapat 4000 bersih. Kamu akan dapat apa? Iaitu lebih kurang mungkin 3000, 3300 ataupun 3500. Okey. Walaupun ditulis gaji 4000, kamu dapat 3500. Kenapa 3500? 500 lagi lah. Okey, potongan wajib. Iaitu tolak KWSP, tolak perkeso, tolak cukai pendapatan, tolak zakat. Boleh faham? Kamu just bayangkan diri kamu sebagai pekerja. Okey, bila kamu bekerja nanti, aku dapat income pendapatan individu, aku dapat gaji dijanjikan 4000. Aku dapat clear 4000 lah. Tak. Sebenarnya kamu akan dapat 3500. Kenapa? 500 lagi tu akan dipotong. Itu dipanggil potongan wajib. So, bila kamu dapat 3500, itulah dia pendapatan boleh guna. Dan pendapatan boleh guna tu, okey, aku dah ada duit pendapatan boleh guna ni. Aku nak buat apa? Okey, nak buat apa itu yang akan menyebabkan berlaku satu lagi. Iaitu apa? Kamu akan mula-mula sekali kamu akan buat simpan. Iaitu dipanggil tabungan. Dan selebihnya kamu buat apa? Selebihnya kamu belanja, betul tak? Okey, beli apa-apa, beli makanan, bayar bil, kemudian juga bayar duit kereta, kemudian bayar duit sewa rumah, bayar macam-macam, habis semua bayar kan. Itu apa dia cikgu? Itulah dia. Okey, penggunaan okey, pendapatan. Ataupun dipanggil perbelanjaan pendapatan. Okey, penggunaan ataupun perbelanjaan pendapatan. So itu adalah adalah komponennya. Komponennya. Maknanya di sini, kalau kita lihat di sini, bermakna ini adalah kita kata structure bagi pendapatan boleh guna. Okey, jadi soalan boleh dia pilih, soalan sebenarnya boleh dia memilih sama ada dia nak ambil okey kejap kita buat yang ini. Okey, ini juga tabungan dan pendapatan. Nampak tak? Okey, jadi soalan dia boleh memilih sama ada dia nak ambil daripada formula yang kita ambil formula sama ada dia nak ambil yang ini okey ataupun juga dia mungkin boleh ambil yang ini okey kejap okey jadi bermakna dia boleh juga boleh ambil yang ini so nampak. Okey, sekarang nampak tak? Okey. So dia boleh ambil yang sebelah kiri tu atau dia boleh juga ambil yang sebelah kanan. Boleh faham? So soalan tadi tu sebenarnya dia ambil dari sebelah mana? Dia ambil daripada sebelah sini. Nampak? Boleh faham? So dia punya main point center dia adalah pendapatan boleh guna. Dua-dua pun boleh. Yang ke kiri pun boleh, yang ke kanan pun boleh. Yang ke kiri tu semasa kamu dapat gaji. Yang ke kanan tu bila kamu dah dapat gaji, apa yang kamu buat? Itu sebenarnya. Okey. Jelas, Airil, Afiq. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham kat sini? Jadi jangan keliru dan dia bagi cikgu
biar benda ni jelas. Selalunya formula ini diasingkan. Formula ni diasingkan eh, tapi bila kita satukan baru kita nampak jelas. Oh, okey, bila aku bekerja aku akan dapat pendapatan individu dan juga potongan, dan pendapatan itu akan dipotong menjadi potongan wajib. So dah tolak itulah dapatlah pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna tu aku nak buat apa? Okey, aku akan simpan sebagai tabungan dan satu lagi selebihnya aku akan berbelanja. So mana-mana tu adalah sama. Ah, okey, cuma berlaku okey, kita kata sebagai dalam keadaan yang berbeza. Okey, dalam keadaan yang berbeza. Itu je sebenarnya. Boleh faham? Yang ini boleh faham ya? Formula ni boleh faham ya? Jadi jangan terkejut. Jangan terkejut bila diberikan formula seperti itu. Okey, formula seperti ini. So kita tahu X itu adalah ya, perbelanjaan penggunaan. Okey. Dan juga kalau kita lihat yang dua tu, bagaimana cara individu menggunakan X untuk memenuhi keperluan dan kehendaknya. Ingat, keperluan dan kehendaknya. Bagaimana cara individu menggunakan X, menggunakan perbelanjaan itu. Biasanya dia akan utamakan apa? Utamakan keperluan dulu, baru kehendak. Jadi kena bezakan. Keperluan tu macam mana cikgu? Okey, keperluan dah tentulah yang asas dulu. Makan, okey, pakaian, tempat tinggal. So itu okey, kita kata sebagai keperluan. Kemudian barulah kehendak. Kehendak tu seperti beli baju ke, beli kasut ke, makan di apa kita kata makan di tempat mewah ke, atau membeli telefon bimbit ke, atau membeli itu dah jadi kehendak. Jadi utamakan okey, bagaimana cara individu menggunakan X, kamu kena tahu dia akan okey memenuhi keperluan dulu baru kehendak. Kamu tahu beza dia kan? Okey, apa beza keperluan dan kehendak? Yang mana lebih penting? Yang mana lebih penting? Keperluan ke kehendak? Yang mana lebih penting? Keperluan ke kehendak? Ya, yeah, betul Afiq. Yang lebih penting ialah keperluan. Makan, minum, okey, tempat tinggal, jadi dan juga pakaian. Itu keperluan. Kemudian telefon bimbit ke, televisyen ke, kan, berjalan-jalan melancong ke, kan, itu adalah kehendak. Okey? So kamu boleh explain okey dan boleh mendapat 4 markah. Okey, baik. So itu berkaitan dengan soalan itu, dan soalan seterusnya kalau kita lihat okey, yang C ini okey, jadual di bawah merupakan kos-kos pengeluaran jangka pendek bagi sebuah firma. Dan ditanya tentang berapakah nilai X dan Y. Okey, macam kelas-kelas pada minggu lepas, especially kelas tingkatan 4, sebab topik ini adalah topik kos pengeluaran eh, bermakna dia topik pengeluaran. Okey, pengeluaran ini bab 4, okey, tingkatan 4. So kita tahu, kita dah belajar tentang kos purata dengan kos marginal, cara mencari kos purata dan cara mencari kos marginal. Okey, baik. Untuk itu, cikgu nak refresh balik, nak tanya kamu semua, okey, kepada keempat-empat orang ini, keempat-empat pelajar ini, sila jawab, okey, X dan Y, berapakah nilai X, berapakah nilai Y sekarang, okey, dan okey, direct message jawapannya kepada cikgu. Okey, direct message jawapannya kepada cikgu dalam Zoom chat ini. Cikgu nak tengok betul ke tak betul. Boleh faham ke tak boleh faham? Cuba cek sekarang. Cikgu bagi masa dalam 2 minit lah. 2-3 minit je. Ini bukan susah pun. Okay. Kalau kos purata. Okay. Cikgu dah tahu dah kos purata berapa. Okay. Kemudian yang X berapa, cikgu dah tahu. Kos marginal. Okay. Y kos marginal. Okay. Marginal. Okay. Okay. Dapat lah. Okay, dah dapat dah. Afiq X salah. Afiq X salah. Y betul. Okay, Afiq X salah. Y tu betul. Okay, X salah. Y tu betul. Sila kira balik. Tengok tu betul. Okay, so Afiq dah bagi. Tapi Afiq kira X salah. Okay, Y tu betul. Cuba calculate balik. Afiq. Nasib baik.
Betul lah Fik. Okay. So X kamu dah dapat betul, Y pun dah dapat betul. Okay. Airil, Faiz dan juga Yasmin. Okay. Sila bagi tahu sekarang. Tulis kat group chat. Okay, Airil betul. Faiz betul untuk X. Okay, bagus. Okay. Untuk Y? Yasmin, okay, X. No. Yasmin, no. Dua-dua salah. X dan Y dua-dua salah. Dua-dua salah. Okay, Airil dengan Faiz bagi yang Y. Airil untuk Y salah. Salah. Amount tu salah. Okay, salah. Faiz, setakat ni okay, Afiq je yang betul dua-dua ni. Faiz baru Faiz. Yasmin kira balik main. Why tak tahu macam mana. Okay. Okay, give up eh. Cih, macam teki-teki je, give up eh. Okay. Alright. Yasmin, Airil, okay, why salah. Salah. Okay, give up. Yasmin don't give up. Okay, Airil salah, Airil. Okay, baik. So give up lah eh. Okay. So Airil, okay, Faiz nak cuba Faiz. Okay, Yasmin dah give up. Airil Adlan dengan Faiz. Give up juga. Tak. Okay. Apa jawapannya? Kau kata tak, tapi apa jawapannya? Okay. Dapat ke tak dapat? Maksudnya dah give up. Okay. Maksud tak, maksud saya dah give up. Iyalah. Iyalah. Okay. Baik. Okay, sekarang cikgu revealkan ya. Baik, setiap kali soalan-soalan diberi jadual ini, kebiasaannya dia akan berikan satu set yang ini. Yang ini dia bagi. Okay, yang ini dia bagi. Okay, so dia bagi yang ini. So, apa yang kamu kena buat? Biasanya kamu akan kena cari yang ini dan cari yang ini. Okay, kebiasaannya lah. Jadi, okay, untuk mencari kos purata. Kalau kos purata sebenarnya adalah, kalau kita lihat bagaimana dia dapat 150 ni cikgu. Okey, sebenarnya dia dapat 150 itu dengan cara yang ini dibahagikan dengan yang ini. So 150 bagi 1, 150. Kemudian yang kedua ni, okey, untuk dapat kos purata yang ini, okey, 190 ini dibahagikan dengan 2. So sebab itu dapat 95. Dapat tak? Dia dapat 95 ni. Begitu juga kalau yang 70 ni. 70 ni macam mana dia dapat? Okey, iaitu dia akan tengok jumlah kos dibahagikan dengan keluaran output. So 210 bagi 3, 70. Jadi untuk X ini, okey, yang X ini kita tahu bahawa 240 dibahagikan dengan 4. Jadi jawapannya adalah 60. Kan? So 60 kali 4, 240. 6 kali 4, 24. So 60 kali 4, 240. So bermakna kita tahu bahawa X ini adalah 60. X ialah 60. Okay? So X tu tak ada masalah. Okey, ramai yang boleh jawab tentang kos purata. Tetapi bagaimana kos marginal cikgu? Okey, kos marginal, kalau kamu lihat, kos marginal bermula dengan 60. Macam mana dia boleh dapat 60? Sebenarnya kalau kamu lihat, okey, 60 ini diperolehi dengan cara 150 ni baris yang sama Baris yang sama 150 ni dia akan tolakkan dengan nombor sebelum dia. Dia tolakkan dengan nombor sebelum dia. So bila dia tolak, okey, jawapannya adalah 60. 150 tolak 90, 60 kan? 60 ini dibahagikan pula dengan, okey, 1 ini tolakkan dengan nombor yang di atas.
Ah, jadi sebab itu 60 bahagi 1, jawapan dia 60. Okay. So, bagaimana dengan Y? Okay, cuba yang tak dapat tadi. Cikgu dah bagi tips. Bagaimana dengan Y? Okay, Faiz Nazran, Airil, Izamir, Syamil dan juga Yasmin. Cuba kirakan Y sekarang. Ah, okay. Bagus, Shimir. Ah, yang lain-lain? Ah, dapat? Ah, dapat tak? Ah, okay. Ya, yeah. So sebenarnya Y itu adalah cara untuk mendapatkan Y adalah kamu lihat kepada baris yang sama, okay, iaitu 190 ini tolakkan dengan nombor di atas. So 190 tolak 150 ialah 40. Dan 40 ini akan dibahagikan dengan 2 tolak 1. So 40 tolak bahagi 1 ialah 40. So Y adalah 40. Macam tu. Ingat eh? Kalau ada yang tolak ke atas dan bahagi tolak ke atas, itu adalah marginal. Itu adalah marginal. Tak kiralah dia cos ke ataupun kita kata sebagai keluaran ke, kalau sebut marginal je, dia mesti amount tu tolak ke atas. Okay, amount tolak ke atas itu marginal. Tapi kalau purata, amount tadi bahagikan terus dengan unit. Jadi itu perbezaan antara marginal dengan purata. Okay, it's okay Aisyah. It's okay. Jadi supaya benda ni jelas lah. Supaya benda ni jelas. Okay, Syamil Yasa. Okay, just in case. Ya, yeah, betul. Apa in case dia? Apa in case dia? Marginal tu apa? Marginal tu sebenarnya adalah diambil daripada perkataan margin. Okay, margin. Okay. Dan margin itu sebenarnya adalah berapa marginnya? Maknanya berapa beza dia? Bukan margarin pandai, margin. Margarin lain. Okay. Margin ini maknanya berapa perbezaan yang ini bahagi tolak yang ini dibahagikan yang ini tolak yang ini. So dia nak tahu margin perbezaan setiap satu. Margin perbezaan setiap satu. Maknanya setiap satu penambahan berapa pertambahan margin dia? Macam tu. Itu dipanggil marginal. Marginal eh. Kadang-kadang dalam ekonomi dia tak panggil marginal. Kadang-kadang dia panggil dia panggil sud. Dia panggil cost sud. Sud pun dia juga. Bukan sud pandai, sud. Kadang-kadang dipanggil sud. Marginal ataupun sud. So di universiti dulu selalu cikgu dengar tentang jaranglah kita guna marginal, kita panggil sud, cost sud. Ya, yeah, berapa pertambahan cost dia? Berapa pertambahan cost dia? So itu sebenarnya bagi setiap tingkat output. Okey. Jadi itu kena hati-hati. Satu lagi, okey, kadang-kadang okey. Kalau kamu perhatikan kadang-kadang okey, kalau kita lihat kadang-kadang dia tak bagi 1, 2, 3, 4 eh. Kadang-kadang dia bagi 2 kat sini. Okey, kadang-kadang 2. Kadang-kadang 4. Kadang-kadang 8. Kadang-kadang 12. Sebab itu, kan, kita kena tolakkan juga keluaran output ni dengan yang atas. Supaya apa? Supaya kita tahu betul-betul pembahagian itu betul. Jangan kita assume, oh dia mesti 1 je semua ni. Jangan. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang keluaran dia 0, 2, 4, 6, 8. So, bermakna kena bahagi 2. Okay. Jadi sebab itu, okay, itu cara kaedah bagaimana untuk mengira marginal. Marginal ini ialah berapakah penambahan. Okay, akibat daripada penambahan satu output. Itu sebenarnya. Kalau purata, dia bahagikan terus. Jumlah kos bahagi purata terus. Itu beza antara purata dan juga marginal. Ya, baik, itu perbezaan dia lah. Okey, baik. Kemudian soalan biasa begini, berdasarkan jadual di atas, jelaskan hubungan. Okey, jelaskan hubungan ni pun kamu kena mentionkan. Tapi ramai pelajar yang selalunya dia tak jawab soalan ini ya, sebab dia kata tak faham lah jelaskan hubungan ni macam mana. Okey,
Jadi jelaskan hubungan ini sebenarnya adalah satu yang kita kata sebagai sebenarnya boleh berikan kamu markah yang mudah. Okey, boleh berikan kamu markah yang mudah. Cuma kamu tak tahu bagaimana nak menjawabnya. Sebenarnya jelaskan hubungan ini antara keluaran dengan output, okey, keluaran ataupun output dengan kos purata dan marginal. Maknanya kamu jelaskan contohnya yang A kos output 0 hingga 3 unit. Maknanya 0 hingga 3 unit. So kamu just mentionkan apa yang berlaku kepada kos purata dengan kos marginal. Maknanya kamu akan ceritalah, kamu tengok betul-betul kan. Okey, 0 hingga 3. Bermakna kamu akan cerita okey apa yang berlaku pada kos purata ini dan apa yang berlaku kepada kos marginal ini. Okey. Jadi kamu nak mentionkan apa? Okey, kamu boleh mentionkan bahawa kos purata pada awalnya okey dia pada tahap yang maksimum, tetapi dia semakin berkurangan sehingga ke 3 unit. Makin berkurangan. Begitu juga kos marginal. Okey, okey dia akan berkurangan, namun pengurangan kos marginal lebih besar berbanding okey pengurangan di kos purata. Macam tu. Nampak tak? So itulah hubungan dia. Itulah hubungan dia. Bila apa output semakin menurun, ya, yeah, boleh cakap kalau apa kita boleh kata bahawa keluaran output semakin bertambah, maka kos purata dan kos marginal semakin berkurangan. Ya, yeah, ataupun semakin menurun. Kedua-dua kos ini semakin menurun. Tetapi harus ingat, okey, kamu kena mentionkan dia punya amount untuk menambahkan markah. Sebab situ dua markah kan. So kamu kena mentionkan amount. Contohnya apa? Kamu cerita hal ini dibuktikan. Kena beri contoh eh. Hal ini dibuktikan dengan okey bermula dengan 150 unit. So dia turun kepada 70 RM70. Sorry, RM150 dia menurun kepada kos purata menurun kepada RM70 pada unit yang ketiga. Begitu juga kos marginal bermula dengan RM60 okey dan semakin bertambah keluaran ataupun output semakin berkuranganlah kos marginal iaitu sebanyak RM20 pada keluaran yang ketiga. Macam tu. Maknanya kena mentionkan nombor tu. Baru sini kamu dapat dua markah penuh. Dia macam tu. Okey, boleh faham? So ini yang sebenarnya kan, kamu just mention apa yang kamu nampak. Sebab itu sebenarnya senang dapat markah sini. Cuma ramai pelajar yang macam tak tahu lah hubungan dia apa. Dia sebenarnya cerita je apa yang kamu nampak. Begitu juga kalau macam output 4 hingga 6 unit kan. Okay, output 4 hingga 6 unit. So kamu ambil lah 4 hingga 6 unit ni. Okay, 4 hingga 6 unit ni. Kemudian kamu cerita daripada X ini okay, sampai ke 70. So kalau kita lihat, okey, bila keluaran makin bertambah lagi daripada 4 hingga 6, maka kamu tahu bahawa kos purata juga semakin bertambah. Okey, daripada daripada 40 okey naik ke 70. Tapi kita juga boleh mention bahawa okey begitu juga keluaran marginal yang mana daripada 30 dia bertambah okey menjadi 110. Dan pertambahan untuk kos marginal ini lebih besar berbanding kos purata. Itu je lah nak cerita. Apa susahnya? Okay. Mention apa yang ada je. Dan berikan contoh amount nombor tu. Dah. So, situ memang markah free-free je sebenarnya. Okay. Markah free. So, cikgu harap soalan kalau kamu dapat dalam trial nanti, soalan-soalan macam ni, jangan lepaskan peluang. Okay. Ini memang kata apa, markah free sebenarnya ni. Cuma pelajar kalau dia tahu jawab, oh dia kata ini memang markah free macam ni. Tapi ramai pelajar dia tak take note benda ni. Sebab itu dia, oh abaikan aku tak reti. Padahal senang je. Okay. Baik. Kemudian kita lihat soalan yang D. Okay. Suatu fenomena yang berlaku dalam negara iaitu kos sosial dalam konteks ekonomi yang dipelajari. Okay. Kos sosial di sini bermaksud dah masuk bab pertama. Okey, ekonomi tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan peranan kerajaan dalam ekonomi dan di bahagian belakang tu ada
berkaitan dengan externality negatif. Ya, dan externality negatif itu berkaitan dengan kos sosial. Kos sosial itu apa cikgu? Iaitu berkaitan dengan kos-kos yang ditanggung, okey, oleh pihak ketiga. Okey, pihak ketiga dalam kita kata dalam pengeluaran. Pihak ketiga tu siapa? Okey, pihak pertama pengeluar. Pihak kedua adalah pembeli atau pengguna. Tetapi pihak ketiga orang yang tak ada dalam kedua-dua tu. Iaitu seperti apa? Alam sekitar, masyarakat setempat, itu pihak ketiga. Jadi dia katakan soalan apa tahu? Korang berdua ni, pengeluar dengan pengguna ni yang korang buat hubungan, okay, yang kamu keluarkan barang, yang pengguna pula membeli barang, membuat permintaan. Tapi kenapa kami ni, okay, iaitu alam sekitar ataupun juga manusia, penduduk setempat yang menjadi mangsa akibat korang punya ni? Korang punya transaksi tu. Kenapa kami yang jadi mangsa? So pihak ketiga itulah, okay, yang selalu mengalami kos sosial. Seperti apa? Pencemaran, seperti inflasi. Okay, inflasi pun ada. Pencemaran dan selalunya inflasi lah. Okay. Jadi itulah dikatakan sebagai kos sosial. So mentionkan tentang kos sosial. Dua markah je pun. Jadi tengok gambar itulah dan juga kos sosial yang ditanggung akibat daripada fenomena di atas. Maknanya, okey, apakah kita kata kesan? Okey, kesan akibat daripada okey, kita kata sebagai kos sosial tadi. Apakah kesannya yang akan ditanggung akibat daripada fenomena di atas itu? So, mentionkan tentang kita nampak yang ini adalah gambar berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Okey, kesesakan lalu lintas akan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran bunyi, okey. Jadi itu adalah kita kata sebagai kos sosial. Sekejap ya. Hello, assalamualaikum. Tak apa. Okey, baik. Sorry. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, so mengganggu ketenteraman jiwa kerana tidak sabar nak balik ke rumah, bukanlah. Okey, kalau apa kesakitan ini dia mengganggu ketenteraman jiwa kerana apa? Kerana terperangkap dalam kesesakan. Terperangkap dalam kesesakan. Bila terperangkap dalam kesesakan, kamu rasa ianya apa? Okey. Terperangkap dalam kesesakan, kamu akan mengalami sedikit tekanan. Kerana apa? Kamu tak boleh balik dengan cepat kan? Jadi kamu boleh katakan itu adalah mengalami tekanan perasaan, ketenteraman, mengganggu ketenteraman jiwa. Kerana apa? Kerana terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. So membuang masa berjam-jam di dalam kenderaan. So bukannya kerana tak sabar nak balik rumah, bukan. Okey. Syimil Elyasa, cikgu kamu adalah daripada sekolah agama. Okey. Kalau bila nak menjawab itu kan, ya, yeah, cikgu tahu. So, cuba Syimil untuk belajar untuk separatekan, okey, separatekan jawapan itu, okey, jawapan-jawapan soalan-soalan kamu mengikut subjek. So, janganlah kamu jawapan soalan ekonomi, jawapan masih lagi berikan Islam. Ataupun kalau soalan sejarah masih lagi jawapan berikan Islam, jangan. Okey, kamu kena tahu dia punya perbezaan dia, bentuk-bentuk jawapan. Kalau ekonomi mesti jawab dalam bentuk ekonomi. Kalau katakan soalan sejarah, jawab dalam bentuk sejarah. Jangan kau pukul rata semuanya jawab dengan wallahu a'lam bisawab lah kan. Hanya Allah saja yang tahu. Jangan macam tu. Okey. Okay, jadi kena gunakan mengikut konteks subjek lah. Hari tu ujian lisan bahasa Arab saya kata bersama bit pandai. Tu okey, itu memang pandai. Okey. Baik.
So kita lihat, okay, terangkan jenis-jenis pengangguran. Okay, pengangguran kalau tak silap cikgu ada berapa? Ada tiga eh. Pengangguran ada tiga. Okay, iaitu pengangguran kitaran, kemudian pengangguran pengangguran apa lagi? Pengangguran kitaran dan pengangguran geseran dan satu lagi pengangguran apa ya? Siapa tahu? Okay, pengangguran kitaran, geseran dan satu lagi pengangguran apa? Siapa boleh bagi tahu? Jenis-jenis pengangguran. Kitaran, geseran dan juga pengangguran sementara. Ada ya pengangguran sementara? Ada. Kitaran, geseran dan satu lagi tak ingat. Dia ada tiga. Tapi dia minta dua je kan. So boleh bagi kitaran dan juga kamu boleh bagi satu lagi iaitu geseran. Okay. So geseran. Okay, soalan seterusnya B. Belanjawan lebihan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi. Huraian. Huraikan. Okay. Belanjawan lebihan. Kamu tahu tak apa itu belanjawan lebihan? Okay. Kalau lebihan maknanya apa? Belanjawan is about apa? Tentang apa belanjawan? Belanjawan adalah tentang okay, pendapatan campur. Okey, pendapatan kita kata ataupun hasil, okey, hasil dan belanja kerajaan. Okey, kerajaan. So belanjawan ialah hasil dan belanja kerajaan bagi tahun hadapan. So kita tahu kalau katakan lebihan itu berlaku apabila hasil, okey, maknanya income lebih besar daripada belanja. Okey. Hasil yang kita dapat lagi banyak daripada yang kita nak belanjakan. So, itu belanjawan lebihan. So, belanjawan lebihan ni boleh menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi? Ya, boleh. Okey, ya boleh. Masalah ketidakstabilan ekonomi ni, okey, kita tahu masalah ketidakstabilan. Mungkin ramai yang tak tahu masalah ketidakstabilan ekonomi ni apa cikgu sebenarnya? Siapa yang tahu masalah ketidakstabilan ekonomi ni apa sebenarnya? Bagi tahu cikgu. Kan? Okay. Apa yang dimaksudkan sebenarnya masalah ketidakstabilan ekonomi? Anyone? Ya, yeah, betul Lafiq. Itu je sebenarnya. Okay. Tak cukup tu yang tak stabil. Tengkorak engkau. Kan cikgu dah cakap. Dah cakap daripada sudut ekonomi. Yang kau cakap daripada sudut engineering tu kenapa? Kau ingat ni apa? Subjek arkitek? Kan? Luas tapak tak cukup tu yang tak stabil. Suka hati kau je. Okey. Okey, baik. So, masalah ketidakstabilan itu adalah sama ada dua sahaja, iaitu sama ada inflasi ataupun juga okey, atau kita kata sebagai kemelesetan. Okey, kemelesetan ekonomi. So, itu je dua tu. Jadi kalau kita tahu bahawa kalau ada duit lebih, okey, kita boleh tak menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi? Boleh. Boleh selesaikan masalah inflasi tak? Boleh. Okey. Boleh dengan cara apa? Dengan cara kita boleh memberi subsidi. Inflasi itu apa? Inflasi itu ialah kenaikan harga barang. Inflasi kenaikan harga barang yang berterusan macam sekarang ni kan. Kecoh sekarang. Okey, barang-barang semua mahal. Kantin kau orang kat sekolah macam mana? Okey, kantin sekarang makanan mahal lagi ke? Okey, ke bertambah mahal? Okay, nak tahu juga tu. Kantin sekolah korang. Okay, makanan makin mahal ke? Aisyah? Makanan main makin mahal. Jangan dibawa tajuk yang itu. Tak tahu, lama tak pergi. Alamak, Fik. Lama tak pergi. Okay. Fik, bila kau kena pergi sekolah? Kan, orang lain semua dah pergi, kau tak pergi-pergi lagi ni. Kan? Bawa bekal. Oh, dah lama tak pergi. Tak pergi kantin. Ingatkan dah lama tak pergi sekolah. Mungkin dah lama tak pergi kantin. Bawa bekal je. Bagus. Afiq, jimat. Bagus, bagus. Jimat. Jarang eh. Jarang pelajar tingkatan 5. Okay, itu satu. Yang bawa bekal. Satu lagi, jarang pelajar lelaki bawa bekal. Itu nombor 2. Kan? Sebab biasanya kalau bawa bekal tu nampak macam oldies lah sikit. Kan? Nampak macam, ini mesti budak baik ni. Macam tu lah kan. Itu pandangan orang perempuan eh. Pandangan budak perempuan kata apa? Ish, kau tengok tu, budak lelaki tu bawa bekal.
Kan, uish, ini dia akan chop terus. Ini mesti anak mak, kan? Anak mak ataupun yang kedua dia ni memang orang tak ada duit ni, sebab tu dia bawa bekal. Itu je, dua tu je. Okay, dua tu je. Dan kebiasaannya orang-orang yang bawa bekal ni, kita tanya jujurlah pada Afiq. Biasanya kalau kamu bawa bekal, kamu akan makan di tengah-tengah ramai orang ke, ataupun kamu makan kat ujung-ujung je? Cuba kita cikgu. Kamu makan di tengah-tengah orang ramai ke? Oh, sekarang dalam kelas eh? Okay. Makan dalam kelas. Nasib baik makan dalam kelas. Kalau dalam kantin tu, kamu akan makan di tengah-tengah ke, atau kamu makan di ujung-ujung? Ambil pot. Jauh-jauh sikit daripada. Nampak tak Afiq? Dia akan makan jauh-jauh. Sebab apa? Sebab jarang sangat kalau kat sekolah bawa bekal kan. Kita lima pula tu. Kalau ada memang rare lah. Okey. Ya, betul. Betul lah Hashimir. Jadi kalau ada orang macam Afiq ni, kalau para pelajar lain, okey, kalau ada pelajar yang bawa bekal macam ni kepada pelajar lain, jangan jauhkan dia eh. Ini budak baik ni. Kau kena rapat dengan orang-orang macam ni. Dengan cakap ibu, ibu suruh bawa bekal, bawa bekal. Kan? Betul. Yasmin, sila tandakan Yasmin. Ini dan Aisyah tandakan eh. Ini antara ciri-ciri eh. Antara ciri-ciri lelaki pilihan. Okey. Okey. Allahu. Okey. Jadi bukan apa, sebab sekarang ni kalau kita lihat, okey, harga barang makin naik. Even roti gardenia pun nak naik. Hari tu kecoh. Okey. Jadi inflasi, okey, ketidakstabilan. So apa yang sepatutnya kerajaan boleh buat eh? Kan baru-baru ni kerajaan apa, gardenia kata oh nak naik daripada RM2.35, okey, sekarang naik pada RM2.80 atau RM2.90 roti biasa tu. Tu belum yang lain-lain eh. Roti-roti yang krim tu semua yang dulu 85 sen sekarang ni mungkin naik RM1 atau RM1.10. So dia naik lagi. Kenapa tiba-tiba nak naik cikgu? Okey. Kerana kita kata sebagai rantaian ya, ada KDN mendakwa bahawa KPDNHP. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dia kata apa? Bahawa sebenarnya roti tu tak mahal. Tetapi okey, bahan-bahan yang nak dibawa masuk tu seperti roti apa, tepung, yeast dan juga dia punya apa, gula pun semua, kos pengangkutan naik. Okey, kemudian kos pekerja naik. Okey, kos pengangkutan, kos pekerja naik, maka menyebabkan kos-kos itu perlu diserap ke dalam harga roti. So harga roti tu naik itu baru dah dapat menampung kos-kos, kenaikan kos-kos pekerja dan kos kos pengangkutan tu. Jadi itu antaranya lah. Tetapi baru-baru ini, semalam ke dua hari lepas, kerajaan kata apa? Kerajaan tidak membenarkan gardenia dinaikkan harga dulu. So kerajaan tak benarkan, malah kerajaan ingin berbincang dulu dengan gardenia tentang kenaikan harga roti. Maknanya apa? Maknanya kerajaan cuba untuk apa? Bincang dengan gardenia supaya apa? Kalau korang naik, okey, apa yang naik? Okey, kos buruh naik, kos pengangkutan naik. Okey, tak apalah. Okey, kerajaan boleh kata apa tahu? Okey, kamu jangan naikkan lagi harga, kamu stay harga tu. Okey, staykan lagi harga, kekalkan harga semasa, tak apa. Kos pengangkutan dengan kos tepung semua tu kerajaan akan support. Maknanya kerajaan apa? Kerajaan bagi subsidi. Nampak tak? So peranan kerajaan ialah untuk mengelakkan kenaikan harga barang dengan cara apa? Beri subsidi. Beri subsidi kepada pengeluar supaya pengeluar tak naikkan harga. Tak semestinya. Tak semestinya Afiq. Tak semestinya. So, okey, itu antara salah satu cara je. Okey, subsidi boleh diberi time inflasi. Time inflasi ataupun kemelesetan. Okey, ataupun kemelesetan. Begitu juga so itulah kelebihan apabila okey, kerajaan ada duit lebih. Maknanya melalui belanjawan lebihan. Okey. Jadi cikgu selalu cerita okey, berkaitan dengan contoh-contoh ini supaya kamu faham konsep ni. Oh, kalau belanjawan lebihan, maknanya kerajaan ada banyak duit. Ada lebihan duit. So bila lebihan duit, macam mana untuk selesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi? Kalau inflasi, harga barang naik,
kerajaan lagi akan bagi subsidi supaya supaya harga barang tu akan turun. Okey, akan stay kat situ lah. Begitu juga kalau macam kemelesetan, kerajaan juga boleh berikan, boleh berikan kita kata sebagai sebagai boleh berikan sebagai subsidi juga, okey, kepada kepada firma supaya apa? Supaya firma terus menjalankan kerja walaupun mungkin diambang kerugian. Kemelesetan ekonomi menyebabkan pengangguran, betul tak? Jadi bisnes tak apa, bisnes tak meningkat. Jadi kerajaan boleh berikan subsidi supaya bisnes terus on. Okay, dan supply barang kepada pengguna. So dalam kes inflasi boleh untuk beri subsidi pun boleh, ataupun juga kerajaan akan akan buat apa? Akan buat iaitu kenakan cukai. Ya, kenakan cukai. Contoh macam kalau katakan Gardenia tadi, ya, kes Gardenia. Dia kata, okey, harga roti 85 sen nak naik sehingga 10 sen lah. Sebab kos itu mahal, kos ini mahal, kan? Okey, kemudian of course Gardenia akan bayar cukai, betul tak? Gardenia akan bayar cukai. Okey, jadi kerajaan boleh bantu, okey, kau jangan naikkanlah harga roti, tak apa. Okey, kerajaan akan berikan, okey, pengurangan cukai. Pengurangan cukai, nampak tak? Dengan pengurangan cukai itu bermakna kamu boleh terus run dengan harga yang sama. Nampak tak peranan kerajaan dalam hal ini? Sangat penting. Fahami situasi-situasi ini dan kamu akan kata bahawa lah, ini ke yang berlaku. Ya, betul. Inilah yang berlaku. Alright. So, okay, kita faham tentang okay, belanjawan lebihan dan sebagainya. Okay, so jangan takut, eh. Cikgu nak ajar kamu supaya jangan takut dengan soalan-soalan seperti ini. Jangan takut. Ya. Baik. Soalan C, ini berkaitan dengan okay, iaitu berkaitan dengan ekspor. Okay, iaitu perdagangan, iaitu di antara ekspor barang nampak dengan import barang tak nampak. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, ekspor barang nampak. Okay, jumlah dagangan. Okay, ingat, eh, jumlah dagangan. Okay, so kalau kita lihat di sini ada kedua-duanya adalah barang nampak. Okay, kedua-dua adalah barang nampak, cuma ada ekspor dan import. Okay, so jumlah dagangan adalah ini. Bagaimana nak dapat jumlah dagangan ni, cikgu? Baik, jumlah dagangan adalah bagaimana caranya? Jumlah dagangan ialah, okay, formula dia untuk kamu ingat senang je sebenarnya, okay, iaitu jumlah dagangan, okay, dagangan, okay, adalah kita kata ekspor, okay, okay, tolak dengan import. Jumlah dagangan sebenarnya adalah ekspor tolak import, okay, ingat ekspor tolak import. Jadi, so kalau begitu, okey, sila kirakan kepada cikgu berapakah x dan berapakah y dan tuliskan di dalam group chat sekarang. Okey, dalam Zoom chat sekarang untuk bagi tahu cikgu berapakah nilai x dan berapakah nilai y. Okey. Jadi, boleh direct message, eh, jangan kau tulis besar-besar bagi pada everyone, jangan. Bagi pada send to Cikgu Rafi saja. Okey, berapakah x dan berapakah y? Sekejap, cikgu pun nak kira. Okey. Okey. Okey, so dia adalah okey. 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 Yang y, okay. Okay, berapa? Okay. Okay, so Afiq dah buat.
jumlah dagangan adalah ekspor tolak import ke ekspor campur import? Jumlah dagangan ekspor tolak import ke ekspor campur import? I think campur. Okay. Jumlah dagangan ni ke ekspor barang nampak, I think campur. Okay. Ke cikgu confuse antara jumlah dagangan dengan jumlah dagangan bersih? Sebab kedua-duanya merujuk kepada jumlah dagangan juga. Okay, kejap. Cikgu tengok balik berkaitan dengan jumlah dagangan. Sebab, okay, jumlah dagangan ini, okay, baik. So, kita lihat. Okay. Dan, okay, dia dalam komposisi, komposisi barang nampak dan barang tak nampak. Okay, so, okay. Alright, so kita tengok balik. Okay, so ini nota dia. Okay. Okay, imbangan dagangan. Jumlah nilai ekspor barang nampak tolak jumlah nilai import barang nampak. So, itu imbangan dagangan. Okay. So, yang ini. Yang ini kan? Okay. Merekodkan jumlah nilai ekspor barang nampak dengan jumlah nilai import barang nampak. Okay. So, kalau kat sini kita tengok bahawa ianya adalah tolak eh. So, nilai ekspor barang nampak tolak nilai import barang nampak. Maksudnya, ekspor tolak import. Okay, ekspor tolak dengan import. Jadi, okay, kalau menurut kepada soalan tadi yang ini, so, kamu kena tolakkan. Okay, cuba tolakkan. Cuba tolakkan di situ. Cikgu pun kena kira lah. Okay, masing-masing berikan jawapan. Okay. Cuba masing-masing berikan jawapan. Okay, ekspor tolak import. Okay, 29. Okay. Okay, so Y cikgu dah dapat. Okay, kemudian X adalah okay. Okay, Y per X dapat berapa X? X dapat berapa? Yes, betul. Betul. Okay, so X, kalau kita nak cari X, okay, X ialah, okay, kalau kita lihat, iaitu X ialah, okay, jumlah dagangan ialah ekspor tolak import. So, kalau 0101.53 tolakkan dengan 129.36. So, jawapannya adalah, ya, jawapannya adalah negatif. Okay, 27.83. Itu X. Dan Y, okay, adalah iaitu 207.8 campurkan dengan 92.29. So, akan dapat 300.09. So itu jawapan dia. Okay. So Y adalah 300.09 bilion, manakala okay,
Ai. Ah, okay. Yeah. Tapi jumlah bukan total. Iyalah. Iyalah, jumlah bukan total. Bukan jumlah, tapi jumlah bukan total. Tak. Kan, jumlah dagangan. Kalau jumlah dagangan memang dikira ekspor tolak import. Memang itu formula, bukan jumlah tu mesti. Jangan. Mer, kamu janganlah terikat dengan, kamu janganlah terikat dengan apa? Terikat dengan stigma stigma sekolah rendah. Sekolah rendah tu memanglah kalau jumlah tu memang campur. Kalau beza kan tu tolak. Jangan macam tu. Itu sekolah rendah dulu. Ni sekolah menengah lain. Ah, sekolah menengah yang lain ni, sekolah menengah jumlah tak semestinya adalah campur. Lain-lain, lain. Lain eh, lain. Okey. Oh. Kau ingat asal jumlah aje mesti mesti ni eh. Okey. Ah, asal jumlah aje mesti campur tak? Okey. Ah, okay. Sekolah menengah lain eh. Ah, jangan terbawa-bawa dah zaman UPSR. Zaman UPSR dah lama berlalu. Kau sekarang dah zaman SPM dah ni. Okey. Baik, siapa yang tak faham macam mana dapat Y? Siapa yang tak faham macam mana dapat Y? Ah, okey. Terus terang aje. Siapa yang tak faham? Aisha, Ariel, Faiz, Izamir, faham tak macam mana cikgu dapat Y? Ah, okey. Faham ke tak faham ni? Okey. Ah, okey. Sebenarnya dia masih menggunakan formula, formula lagi tahu sebenarnya. Okey. Dia masih gunakan formula eh. Okey, sebagai contoh, okey, dia formula dia begini. Okey, ramai yang tak jelas kot. Okey. So kita akan masih lagi guna iaitu jumlah dagangan. Okey, jumlah dagangan okey is equal to export okey tolak import. Okey, export tolak import. Jadi bila jumlah export tolak import, kamu akan masukkan contoh macam jumlah dagangan ialah 207.8 ya. Ah, 0.8. Okey, so bersamaan dengan okey jumlah ekspor berapa? 92.29 tolakkan dengan import, which is why. Okey. So apa yang kamu kena buat kat sini? Sebenarnya apa yang kamu kena buat kat sini adalah kamu kena bawa, betul tak? Kamu ingat lagi tak prinsip apa bawa ke sebelah tu, ingat lagi tak? 207.8. Okey. So kita tahu bahawa sekejap. So kita tahu bahawa yang 92 ini akan dibawa ke sebelah, betul? Nak dapatkan Y, so kamu akan bawa yang ini ke sebelah sini, betul? Betul? Okey. Jadi cara yang kamu kena buat iaitu bila sini positif, bawa ke sebelah jadi negatif, betul? Jadi 207.8 okey 0.8, so dia akan tolakkan dengan 92.29. Sebab apa dia tolak? Sebab negatif. Sebenarnya negatif 92.29. Okey. So bersamaan dengan negatif negatif Y. Ah, bersamaan dengan negatif Y. Maknanya tolak Y eh. Tolak Y itu masih ada. Jadi kita tak nak tolak Y. Jadi kita nak campur Y. Ah, maknanya positif Y kan. So bila negatif itu bila negatif itu dibawa ke sebelah kanan, okey. So bila negatif itu dibawa ke sebelah kanan, negatif ini dibawa ke sebelah kanan, maka dia akan jadi okey, negatif dengan negatif jadi apa? Jadi positif. Sebab itu dia akan jadi 207.8 campurkan dengan 92.29. So barulah dapat Y. Ah, dia gitu. Ah. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Okey, sekarang nampak tak? Ah, ini asas ekonomi je sebenarnya ni. Dan yang bergerak-gerak nombor-nombor ni semua asas matematik. Asas matematik. So siapa-siapa yang kata apa tak ada asas matematik ni pening ni. I'm unable to can. Shimir,
Kamu tahu tak yang apa transfer ke kanan ke kiri ke kanan kiri tu? Kamu tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tak ada main. Main. Okey. Jadi cikgu rasa semua tahu tentang itu kan? Okey. Baik. Kemudian barulah nyatakan keadaan imbangan pada tahun 2014 dan 2015. So kalau kamu tahu tentang keadaan imbangan dagangan, baru kamu mentionkan tentang, okay, kita tahu Y adalah, okay, import lebih banyak daripada export. Okay, begitu juga dengan dengan juga tahun 2015, di mana, okay, import barang nampak masih banyak daripada export, cuma dia makin berkurangan. So just mentionkan perkara-perkara itulah. Maknanya, okay, imbangan dagangan keadaan pada tahun 2014-2015 ni banyak bergantung kepada jadual itu. So mentionkan apa yang ada pada jadual itu. Itu je. Okey. Kemudiannya peratus perubahan import. Nampak Malaysia pada tahun 2015 berbanding dengan tahun 2014. Itu tak susah, kan? Peratus import barang nampak, okey, kamu akan ambil import barang nampak equal to jumlah dagangan. Okey. Kemudian darabkan dengan 100. Itu je. Kan? Itu je. Jadi kamu darabkan dengan 100, so tak ada masalah pun sebenarnya. Right. Ciri-ciri multinational, so kamu kena mentionkan tentang syarikat multinational. Okey, syarikat contoh ciri-ciri ya. Okey, iaitu dia memiliki cawangan, kemudian juga kita tahu dia beroperasi di banyak negara. Kemudian juga dia memiliki satu tempat, iaitu kita kata sebagai beribu berpusat di satu negara, okay, tapi banyak cawangan, okay. Jadi itu antara ciri-ciri syarikat multinasional, berikan dalam dua dan buat huraian. Baik, ini bahagian B, okay. Okay, so biasanya bahagian B dia akan berikan satu kes, satu artikel pelaksanaan cukai ke atas minuman bergula. Okey, kemudian kita tahu baca betul-betul. Kemudian kalau kita lihat pelaksanaan cukai excise 40 sen seliter ke atas minuman bergula bermula hari ini. Cukai ini dikenakan ke atas minuman atau jus yang melebihi 12 gram gula bagi setiap 100 ml, namun demikian ia tidak melibatkan minuman yang dipancuh di restoran. So ini dapat membantu kerajaan mengurangkan kos perubatan. Okey, berikutan pengambilan gula berlebihan dalam kalangan rakyat. So terangkan cukai tak langsung lain. Okey, langsung lain selain daripada di atas. So dimention kat sini cukai excise adalah cukai tak langsung. Banyak lagi cukai-cukai lain yang kamu boleh mentionkan, iaitu antaranya cukai apa? Iaitu cukai jualan, kemudian juga duty import, kemudian juga banyak lagi duty export. Itu adalah kita kata sebagai cukai tak langsung. Dan satu lagi mungkin boleh buat, iaitu cukai perkhidmatan. Itu juga adalah kita kata sebagai cukai tak langsung. Banyak je. Okey. Okay, so bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan kesan pelaksanaan cukai tersebut ke atas pasaran minuman bergula. Okay, so yang itu kamu kena gunakan kertas graf. Okay, kertas graf, di mana kertas graf itu akan berbentuk seperti ini. Dia ada garisan ini. Kemudian kamu akan dikendaki untuk buat apa? Untuk buat, iaitu berkaitan dengan dia punya keluk. Okey, so permintaan begini dan juga penawaran begini. Okey, penawaran begini. So kamu mentionkan di sini, iaitu di sini S pula. Itu D. Okey. Di sini S dan juga di sini D. Merujuk pada apa? Okey, iaitu merujuk pada supply and demand. Okey. Kemudian apabila kerajaan mengenakan cukai. Okey, mengenakan cukai, maka apa yang berlaku, iaitu mengenakan cukai excise sebanyak berapa sen? 40 sen seliter. Okey, jadi ini akan meningkatkan harga. So harga akan meningkat.
So bila harga meningkat, okey, permintaan akan berkurangan. Okey, tapi supply supply tetap sama. Jadi kita akan buat dia, dia akan bergerak ke kiri. Begini. Okey, bergerak ke kiri. So dia akan bergerak ke sini. Okey, dia akan bergerak ke kiri. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa apabila 40 sen tu dikenakan, harga asal dia kat sini. Oops, kat situ pula. Okey, dia harga asal dia dekat sini, harga keseimbangan dia. Okey, tapi sekarang okey, harga keseimbangan telah meningkat. Harga dah meningkat. Okey, harga dah meningkat. So kita tahu bahawa permintaan semakin berkurangan. Okey, jelas sebab harga dah meningkat, permintaan semakin berkurangan. Okey, jadi jumlah cukai yang dikenakan adalah yang mana? Kesan pelaksanaan dia yang ini. Okey, so yang inilah dia. Inilah cukai yang perlu dikenakan kepada pengeluar. So di sini. Ini kesan cukai. Jadi, okey, apa yang berlaku adalah harga akan naik, okey, dan juga kuantiti permintaan akan menurun. So inilah dia gambar rajah yang sesuai tentang kesan pelaksanaan cukai. Okey, so pastikan ada okey harga, kemudian kuantiti, kemudian pastikan ada okey garisan demand supply dan juga pergerakan, okey, dan juga harga kamu boleh letakkan kat sini, kuantiti berapa, kuantiti berapa. So lengkap semua ni. Okey, biasanya dia akan ambil 1 2 3 4 5 6 7 dan 7. So dengan gambar rajah ini saja senang-senang dapat 7 markah. Okey. Senang dapat markah sebenarnya, eh. Hanya menunjukkan gambar ni. Ya, yeah, explain sikitlah. Explain sikitlah. Explain pun bukan explain sebab bukan sebab gula akan menyebab penyakit, tak. Explain tu pun explain berdasarkan gambar ni. Maknanya kamu akan cerita bahawa pada awalnya okey, titik keseimbangan adalah DE kat sini. Okey, E1. Namun apabila cukai dikenakan, maka okey, kita tahu bahawa permintaan semakin berkurangan, harga semakin meningkat. So kamu mentionkan everything yang ada di gambar rajah ni, itu je. So tak perlu mention tentang okey, permintaan manusia terhadap gula akan berkurangan, hal ini dapat mengelakkan, tak. Mentionkan daripada gambar rajah ini je, itu je, ingat yang tu, dan inilah yang akan memberi markah. Okey, so inilah sebenarnya kesan pelaksanaan cukai ke atas pasaran minuman bergula. So mentionkan dalam bentuk gambar rajah yang sesuai. Inilah dia gambar rajah yang sesuai. Dan explain je pergerakan-pergerakan tu. Okay. Susah ke? Tak susah pun. Kan? Bila kita dah tahu, kita akan kata pun, ya Allah. Kan? Tak payah buat ayat sangat. Kan? Yang penting gambar rajah tu. Lepas tu mentionkan gambar rajah tu. Itu je. Okay. Baik. Kemudian soalan-soalan ekonomi juga akan memberi kamu okey soalan yang berbentuk kebat. Dan inilah ada kebat dia. Okey. Okey, contohnya pelaksanaan dasar tersebut dijangka kurang memberi impak kepada pengguna tegar. Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas? Kemukakan alasan anda. Berapa ni? 9 markah kau. Okey. Kurang memberi impak kepada pengguna tegar. Maknanya pengguna tegar ni maknanya pengguna yang memang kita kata apa, hardcore lah, memang setia dengan gula. Okey. Kurang memberi impak. So setujukah anda dengan pernyataan di atas? Bagi cikgu, cikgu setuju. Okey, cikgu setuju. Okey, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa masyarakat kita okey memang mengamalkan okey gula. Okey, penggunaan gula dalam masakan dan minuman. Jadi, okey, peningkatan kos cukai itu sebenarnya kurang memberi impak kepada pengguna yang memang memerlukan gula, memasukkan gula, mementingkan gula dalam minuman dan makanan. Itu satu. Kan?
Jadi dan ini kita kata sebagai terikat dengan budaya, di mana budaya rakyat Malaysia ni memang suka makan makanan yang manis-manis. Okey, terutama sekali orang-orang Melayu kita lah. Kan? Di mana, bagi tahu cikgu lah. Okey, kuih mana yang tak manis? Kuih mana yang tak manis? Semua kuih manis. Walaupun kuih di Kelantan ada nama kuih tai itik, tapi manis juga. Kuih tai itik, tapi manis. Kan? Kuih badak berendam, dia pedas sikit lah. Kan? Kuih apa lagi? Puteri mandi, pun manis juga. Jadi, dia kerana apa? Kerana telah menjadi satu amalan budaya. Amalan dalam masyarakat Melayu di mana penggunaan gula itu adalah sangat penting. Jadi, okay, memang kurang memberi impak lah kepada pengguna-pengguna tegar. Tegar di situ. Okay. Baik. Kita tak sempat untuk lihat semua soalan. Tetapi, cikgu nak tanya kamu. Kamu nak tak soalan-soalan tu?